Wow. Kenapa Mas Adu? Hei, kamu tuh malah ngapain? Ini Mas Adu nih, FYP nih, liatin, liatin. Tokan dia. Mamursin FYP. Kampret, bener-bener. Itu jatayu kamu tuh lepas. Ini dipakai, pakai yang bagus. Pakai yang bagus, pokoknya pakai yang bagus. Kita mau kemana? Pokoknya nurut aja. Gak ada semua. Oh, dibawa semua. Berarti nanti gak cukup. Ini tuh buat disingkel, aku ganti baju juga. Iya. Kalian berdua tak pasrahin. Oh, enggak. Mana? Ini mau dipodoin? Mana? Iya. Oh, iya. Ayo, modo, ayo. Ayo dulu, modo, ayo. Ayo, ayo. Tuh kan, soalnya apa? Kamu itu di rumah terlalu banyak bermalas-malasan. Ingat, tuntutlah ilmu setinggi langit ya. Nah, betul. Besok kalau udah baik, tak jemput. Iya, 2 tahun lagi. Dadah. Dadah, boy. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Kabelnya gimana gitu loh. Nih kita siapkan dulu alatnya yang penting. Ini kalau kita harus dipaku. Kalau habis main pasti ada aja yang rusak ya. Benar. Tapi emang kita makanya harus punya kotak alat ini kita biar bisa bener-benerin. Juga kotor nih Mas. Ya, aku lihat nih. Ini kan enggak boleh lepas, ini sampai lepas nih. Nah, kalau dipakai kan enggak itu juga. Masa apa? Mahkotanya sampai ini. Belakang. Banyak pasir. Astagfirullah. Main kita mainnya di pasir. Jadi gini guys, aku kasih tahu ya, harusnya ini tuh nempel gini. Nempel gini, ya. Ya, ini lepas. Maka dari itu, kita harus persiapkan dulu nih alat-alatnya mana. Entul yang tahu. Bentar. Apa? Ini jatahnya punya siapa? Punya Mas Boy. Terus Mas Boy di mana? Kampret, akhirnya udah di sini. Tadi di mana? Boy! Mas Boy! Boy! Wah, kampret bener kok orang kemana tuh, tapi tak kira ini ikut tuh. Gak tahu. Boy! Boy! Oh, gak denger tau Mas Adu. Hoi, bocil. Tuh dia udah dibeliin, udah dirawat. Iya, cuma dibeliin doang, gak dirawat. Padahal di Bali mintanya mau naik lagi sama aku. Udah dibeliin malah kayak gini. Denger gak tuh dia? Gak tau, gak ada jawaban. Kita cariin aja yuk. Padahal dia yang punya hajat guys, harusnya dia yang turun tangan. Harusnya dia yang lebih semangat. Mana orangnya? Apalagi di kamar mandi kali ya? Mama kita udah sampai mau benerin nih. Wow. Kenapa Mas Adu? Hei, kamu tuh malah ngapain? Ini Mas Adu nih, FYP nih, liatin, liatin. Tokan dia. Mamursin FYP. Kampret, bener-bener. Itu jatayu kamu tuh lepas. Lah. Makotanya tuh. Mamursin FYP. Udah, ayo, bantu. Ini guys, gara-gara ini ya terlalu nyelep jadi hasilnya begini. Bentar. Kamu nontonnya kamu sendiri apa namanya itu? FYP mulu. Enggak. Kita lagi susah-susah nih. Kamu mau ngurusin FYP. Aku dulu. Nanti kelamaan. Kita udah guys, kita lanjut lagi yuk. Nah, udah pas nih. Berarti Dul. Udah. Nah, udah selesai Mas Adul dikukutin. Udah pas Dul. Kelihatannya enak. Coba berdiri. Nah, tuh kan. Cekinnya gimana cekinnya? Ini bukan ini aja lah. Pas kan? Udah kita sekarang kemas-kemas. Kampret nih bocilnya kemana belum. Iya dari tadi. Itu muka ya ampun. Hei bocil. Kita sampai selesai nih. Udah juta. Iya malah baru sadar. Taruh dalam dulu ya. Oh iya iya iya. Taruh dalam. Cepetan. Tung ayo Tung. Cepet. Tapi kenapa kita gak sadar sampai sudah selesai ya? Iya, Boy gak keluar ya. Sama sekali. Hei, ayo cepetan. Tul. Ayo. Kenapa jadi kayak gini sih? Apa jangan-jangan masih ngurusin TikTok? Nah, cowok nih guys. Tapi pamitnya dia cuma cuci muka loh, jangan-jangan. Sampai kita selesai loh Mas Adu. Oh, dia kan kalau di kamar mandi memang apa berjam-jam Mas yuk. Loh suaranya nih. Yo, enak. Ini udah berapa? Apa? Setengah jam lebih kamu itu ngawur aja Mas. Oh, gimana tiduran?
Ini lo masih FYP lo. Iya, wow, masih asik. FYP ya udah taruh. Ya, taruh kamu berdiri. Kamu berdiri, udah. Dan ini aja. Sulit-sulit udah. Nah, apa? Lepas dulu, lepas. Ah, pokoknya lepas ah. Oh. Ngomong apa sih? Apa aja? Udah kamu nurun aja, enggak tahu. Nah, ini dipakai. Pakai yang bagus. Pakai yang bagus, pokoknya pakai yang bagus. Kita mau kemana? Pokoknya nurut aja. Mas Aryo, sarungnya dipakai. Mas Bim pakai sarung kamu enggak? Oh, kamu pengen juga ya? Ambilin. Nah, ambilin. Peci saya sekalian. Nah, mau kemana Mas Aryo? Aku sudah enggak tahu. Peci saya ada di bar TV. Iya. Harusnya kita. Kamu juga pengen tak sarungin sekalian. Ah, kampret. Harusnya kita marahin Boy. Alah, marah-marah kelamaan. Dia itu kalau dimarahin apa enggak ada apa keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Iya, Mas aduh. Ya. Ini malah apa sebenarnya suruh pakai. Dul, datang dulu, madep sini, Dul. Datang ya. Nah. Cakep nih kalau ini nih. Nah. Ah, kalau aku mau dimarahin ini ya. Apa Mas Jok pengin juga disarungin? Enggak, ini harusnya dimarahin. Dia enggak ini kalau cuma dipakein itu. Udah diam aja coba kada masuk kok malah tak kafani sekalian. Enggak ini mah kemana kita kok suruh pakai ini? Nah, ayo ikut. Pakai Mas Jok, aku bajunya yang kayak gitu ada enggak? Udah kamu pakai PC itu udah bagus. Ini mau apa sih sebenarnya? Mas Jok enggak tahu, Bang. Enggak tahu lah. Mau ngapain? Ah, enggak apa-apa. Nah, Boy, harusnya kamu itu tadi bantu orang kita lagi benerin topeng kamu. Ya, itu topengnya kamu loh. Iya, itu kan tadi topeng kamu sendiri. Ganteng kan? Katanya mau nyelat ya? Ya. Nah, biar FYP. Nah, tapi ya. Cuma enggak di sini, enggak di sini tempatnya. Nanti kita bikin sinematik atau video shot. Mana? Nah, apa? Estetik udah ayo biar dia lebih FYP lagi. Tolong panasin mobil terus kita cabut. Nah, Andrew juga pengen FYP ya? Heeh, oh, pengen. Nah, pakai sarung juga ya? Wah, yaudah kita berangkat aja yuk. Kemana Udah ayo, katanya bikin shot. Yaudah aku panasin lah. Udah lah guys, aku manut Mas Ado aja lah, aku sampai bingung. Harusnya Boy itu dimarahin, gak malah di kayak gitu. Boy, mana tas kamu mana? Tas kamu? Oh, tas kamu yang sering dibuat itu, kesini cepet ambil. Kenapa sih, kenapa gak dimarahin sih Mas Ado? Alah, kata kita. Boy, kamu itu salah loh. Udah, apa Mas Ado? Sebentar, yang kurang. Orang tadi abu cuci muka. Biar lebih estetik. Apa sih? Nah, aku mah bingung sih ini. Aku mau ke mana? Masih aku enggak ada enggak kalau kayak gini. Oh iya. Apa? Bagus ya. Oh, bagus. Kenapa? Ngapain temannya? Boy, itu baju aku mah diapain? Nanti kan di sana biar bisa buat ganti gitu. Ya enggak usah semua. Ya semua nanti enggak cukup. Kok dibawa semua, Mas Yo? Aku juga enggak tahu. Udah enggak ngomong sama aku. Enggak usah bawa semua. Oh, dibawa semua. Ganti. Nanti enggak cukup. Ini tuh buat disikil, aku ganti baju juga. Iya. Masa enggak bawa? Ah, Andul cukup kayak gitu. Bagus, nih Canglong. Canglong. Mau kemana sih? Orang cuma bikin video. Canglong. Udah. Ayo, biar kita enggak haus, dahaga ataupun lapar. Dah, ini bawa sekalian. Nih. Kamu bawa ini buat bekal. Oh, yang ini janganlah. Udah, ayo berangkat. Kita mau pengen enggak apa-apa. Kita ngapain coba? Udah pokoknya manut ayo ya udahlah nanti lapar dia ayo manut mobil ini mau kemana Mas Aduh? Udah kamu nurut aja terus Mas Aduh pokoknya lurus aja ini jalannya terus ini jalan kecil loh Mas Aduh jalannya udah lurus aja depan sana masih lebar jalannya mau bikin saat video kok sampai bawa kayak gini ya biar FYP kamu juga dulu kan pengen kan? Nah udah pokoknya manut ya ini ginilah aku agak kritik sama Boy ya Boy itu jangan terlalu bangga kalau ide-ide FBP dilihat diri FBP jangan bangga lah nanti takutnya jadi star syndrome jadi sombong nah tuh dengerin Boy lah. Kamu tuh yang biasa aja kalau ada orang kerja ya kita kerja nanti kalau waktunya main HP deh boleh tadi Mas Aduh gak marah-marahin malah dia dipakein baju koko biar ganteng biar tambah seleb ya. Tujuannya kayak gitu udah gak apa-apa tapi perlu didengerin tuh gak boleh kamu itu terus-terusan kayak gitu. Nah sekarang gini, aku katanya pakai baju kayak gini mau di ini biar apa? Bener, biar kayak salah pak kamu. Nah, tadi itu, yang Boy, kalau itu dalam bahasa Jawa namanya ngelulu. Nah, ngelulu itu biar kamu sadar, nggak apa kamu tambah ini biar kamu sadar. Misal kamu kebanyakan makan, sama Mas Duko sih makan lagi sepuasnya kamu, itu harusnya kamu mikir. Jangan rakus ya. Gitu. Nanti kita bikin sinematik aja yuk. Ini bekalnya kayak cukup nih. Udah kan? Ini buat kamu. Ada pisang juga loh. Iya. Ini mau kemana sih? Aku nggak tahu. Ya habis ini langsung belok kiri, langsung nanti. Ini kemana kanan. Sih? Jauh banget dari tadi. Ini loh. Udah ada masuk kampung loh Mas Ado. Dan kita sinematik masa masuk kampung. Nah di sana masih ada tempat yang lebih estetik Mas Yo soalnya. Emangnya iya. Pokoknya Boy, kamu manut ya. Iya. Ya.
Ya, coba kalau dari awal kamu manut kan enak. Kamu kan enggak manut orangnya. Sekarang apa mau kamu tak turutin. Nah, kamu kan juga pengen kan tuh tak turutin. Ya, ngapain? Iya, tenang aja sebentar lagi kita sampai nganumu. Kayaknya emang pada masih anak-anak jadi enggak mudeng yang demoin Mas satu. Nah, betul. Dibilangin malah kayak disuruh. Oh, gitu. Ya udahlah, kita sambung lagi. Ya lokasi lah. Sebentar lagi sampai. Nih Mas Jok lurus terus langsung ambil kanan ya. Oke. Mana ini enggak tahu kita. Nah, madrasah ini. Udah, iya. Apa ini Mas Jok? Udah, kita masuk dulu aja. Ngapain, Cek? Oh, kamu di sini. Ini kita sampai madrasah, guys. Udah ini. Kita masuk madrasah. Assalamualaikum. Ada enggak itu orang ngaji? Tahu. Duduk sini dulu, duduk. Ini Mas Arif. Iya, duduk tak jelasin, duduk. Duduk. Nah, sambil nunggu pengasuhnya datang. Nah, nanti habis kalau udah pengasuhnya datang, nanti kalian berdua tak pasrahin. Oh, enggak. Mana? Ini mau dipodoin? Mana? Iya. Dong. Iya. Ini mau entul dong, mau. Entul, mau. Nah. Dul. Ayo, Dul. Enggak mau. Katanya kamu pengin pegang. Ayo, mondok, ayo. Ayo, Dul, mondok, ayo. Enggak. Ayo. Nah, sekarang gue ini tutup pintunya tuh. Tutup. Enggak. Sekarang gini, Dul. Ngapain sih? Harus mandi. Gini. Syukurin lo boy, kamu udah tahu rasa saya. Alangkah baiknya kamu tinggal di pondok biar hati kamu mendapatkan pencerahan. Ya, tenang. Dan di sini enggak boleh bawa HP ya Mas Adi. Enggak boleh bawa HP buat pembelajaran. Ya, gitu. Dan rupiah juga. Lah. Biar kamu itu sadar. Kecanduan TikTok nih. Nah, orang kalau udah kecanduan memang harus kayak gini Mas Yo, harus diterapi. Betul. Dan alangkah baiknya ini adalah jalan terbaik buat kamu. Kamu kalau tadi ngomong yang kecanduan ya enggak kayak gitu. Enggak jadi juga. Tapi paling enggak 6 bulan jadi ya. Oh, ya enggak lama banget lah. Enggak tahu. Sebentar Pak Asui sebentar lagi datang. Udah kamu tak pasrahin. Tadi udah ngomong sama Pak Ustaz. Udah nih bekalnya baju kamu. Tiba. Katanya mau bikin video. Ini bikin video. Nah, enggak jadi lah. Enggak mau. Kok enggak mau. Apa nah, Boy kan dulu pernah mondok. Nah, ini kita lanjutin. Udah, tasnya ditaruh. Lemarinya yang mana, Boy? Itu. Ditaruh situ lemarinya, Boy. Ayo. Kok enggak? Dul tinggal sini ya, Dul. Enggak. Sama Sadu, sama Mas Boy. Sama Mas Boy nih, temenin. Mau. Katanya mau udah pakai. Enggak jadi. Enggak pulang. Udah ini mondo 2 tahun tuh sebentar. 2 tahun sebentar, Boy. 2 tahun 6 bulan aja enggak mau. Cuma sebentar udah. Enggak ada temen nih di situ. Iya sebentar kita datang. Soalnya jam segini itu lagi pada ngaji Safinah. Nah. Udah duduk. Tuh kan, soalnya apa? Kamu itu di rumah terlalu banyak bermalas-malasan. Mas kita kamu itu sebentar kamu malah nangis. Nangis, kamu udah besar malah. Enggak apa-apa dihadapi aja 6 bulan enggak apa-apa lah. Enggak mau. Ya. Biar kamu berubah, biar kamu sadar. Mas Boy itu harusnya mondok. Kamu juga. Enggak jadi. Itu kalau kepentingan main HP, biar kamu lebih berbakti sama orang tua. Orang tua ngomong, orang tua nyuruh, tidak diindahkan malah kamu itu enak-enakan main TikTok. Kalau aku kebanyakan main HP sama Mas apa? Enggak dipondokin ya. Tuh mawat bawa bekal tuh. Nah, wis dia udah ngomong sama ibu kamu. Dia udah ngomong sama ibu kamu. Saling dulu. Boy, intinya kamu jangan nakal di sini. Kita tinggal. Semoga kamu besok pulang. Aku udah minta maaf enggak banget, Cuk. Harusnya tuh maafin. Boy, semoga kamu di sini mendapatkan ilmu yang banyak. Betul. Nah, nanti ditularkan kepada Entul, aku, Mas Nemo. Enggak. Entar apa sih? Nangis, kan? Jangan kayak gitu. Udah gini aja. Kalau dia kan suruh janjilah. Mulai sekarang. Udah, maaf deh. Enggak mau. Jangan gini. Bukan. Nangis, cengeng. Yaudah, sini. Tuh, buat kamu udah ngomong sama ibunya Boy toh? Udah, barusan. Biar dia mondok di sini enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa. Dibiarin emang kayak gitu orangnya. Susah dibilang. Udah enggak apa-apa lah, Boy, kamu tuh ngaji juga. Ini dipakai dulu biar ganteng.
Enggak. Iya dipakai dulu. Iya. Ya tadi cuma kayak gitu doang, pakai sini. Ya tapi enggak harus ke, apa? Jangan diulang-ulangin. Kita tadi suruh kamu apa coba? Benerin topeng kamu kan? Iya. Lah tapi kamu topeng cuek, enggak mau. Lah aku takutnya nanti jadi tuman. Tuman itu kulino, kulino itu apa Mas? Kebiasaan itu kebiasaan. Nah, sama orang kamu nyepelein, enggak boleh kayak gitu. Makane daripada kamu keterus-terusan larut mending nah pondok aja. Enggak, ya udah tiga. Berarti waroannya libur dulu. Nah, nanti siapa yang waroan? Ya udah yang lainnya kan banyak. Enggak apa-apa. Tapi kan enggak. HP udah dibawa Mas ya? Udah. Jadi selama mondok enggak boleh bawa HP. Kamu enggak akan lihat FBB FBB enggak lihat. Jadi biar sambil kamu itu menambah ilmu ibadah. Kalau Mas Bim mondok, aku yang gantiin waroknya. Boleh. Karena aku udah bisa. Nah, kalau kamu nakal kamu mondok. Iya, kalau kamu kebanyakan main HP meme. Enggak, katanya Mas Yo kalau kebanyakan main HP, dia jadi boy mulai hari ini dia mau pondok dulu ya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya soal boy, apa DM boy? Sementara enggak, libur dulu. Enggak bisa soalnya yang kita sita, dia fokus mondok. Yaudah, yuk kita pulang yuk. Enggak, jalannya mau nanti. Masalahnya udah kita pulang, tinggal aja. Yaudah guys, kita pulang dulu yuk. Tuh, udah lama cok. Ikhlas ya, semua ikhlas ya. Ikhlas ya. Nah, jadi semua pada ikhlas ya. Kalau kebaikan. Tuh, syuting aja tuh. Dadah boy. Dadah dulu. Dadah Mas Boy. Hey, ingat, tuntutlah ilmu setinggi langit ya. Nah, betul. Besok kalau udah baik tak sembut. Iya, 2 tahun lagi. Dadah. Dadah boy. Dadah, udah nangis. Dadah sini dulu. Dia nangis tuh. Dadah. Kita jadi anak yang berbakti lah. Ya. Sebenarnya enggak tega tapi mau gimana lagi. Tapi enggak apa-apa Mas Ado, ini demi kebaikan. Udah kita biar boy menuntut ilmu, biar dia belajar, biar dia koreksi diri lah. Nah, seperti itu ya. Iya. Ya udah kita pulang dulu karena kita banyak pekerjaan, nanti kita lanjut lagi ya, guys. Betul sekali. Oke, Endul mau mondok lagi? Enggak jadi. Oke lah, kita langsung pulang karena air dang Mas Yo. Yes. Yuk, langsung pulang guys, rotop. Tapi Mas Ado, aku ngerasa kayak ada yang kurang ya kalau ada boy. Udah enggak apa-apa. Ya udah kita doain aja Mas Yo, semoga husnul khotimah. Ngawur aja. Semoga Mas Boy betah di sana. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bisa berubah. Betul. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Loh kok malah balik ke sini? Lalu suruh siapa ninggal? Wih, kalau kamu itu aku udah pasrahin malah kamu balik ini dengan kaki. Kenapa? Iya. Kenapa? Ini bekalnya di bawah juga. Ya, nih, makan nih. Hei, kamu itu kan udah tak pasrahin. Loh, aku bilang sama pengurusnya. Terus, aku nggak mau mondok, Mas itu katanya. Jangan kepik, gimana? Repot ini kayak gini repot nih Mas. Padahal kita udah ini ya mengupayakan yang terbaik. Nah, mengupayakan tinggal lo ya kan ini kan modok kan emang juga ya benar kan kita juga. Kalau orangnya enggak mau ya gimana? Ya harus mau. Sekarang janji berubah enggak? Janji. Benar. Ya udah tambah rajin. Ya, benar. Yuk kita beres-beres yuk. Sebentar tambah rajin ya. Iya. Iya tuh langsung seketika udah berubah ya. Kita lihat ya kerajinannya. Mas Yo, mungkin Mas Bel langsung trauma. Trauma kena mental. Jangan ya. Jauh banget lo. Kita nanti habis makan juga. Bener. Kita tinggal. Ini baru masuk pondok aja udah berubah ya. Oh ini. Pondok wah. Langsung beres. Beresin. Syukurlah kalau udah boy udah berubah lah guys. Tobat ya dia. Oh, berarti kita berhasil untuk sok terapinya ya. Lah. Ini kirain ini. Entul, tuh lagi syuting kenapa tidur? Ini minta di pondok ini. Minta di pondok ini. Oh iya. Ayo, ayo, antar yuk. Ayo, gini, aku antar ke pondok makan kamu. Enggak mau. Sana, bawa boy. Bawa boy. Bawa. Syukurin lo. Bikin mobil. Dalam biar mereka mau udah berdua lah. Ya masa kalau kita tinggal berdua mau. Oke, guys, jadi sekian dulu video dari kami dari Wisnu. Satria Muda jalan. Dan cintai terus kebudayaan. Salam Roto. Ya pondok dia lah. Dua, mereka. Pondok berdua.